Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus membuka secara langsung kegiatan musyawarah Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia atau INKINDO Provinsi Jambi yang digelar di salah satu hotel di kawasan dalam kota Jambi pada Kamis pagi 12 Mei 2022. Dalam kegiatan ini, dengan mengusung tema meningkatkan eksistensi dan profesionalisme INKINDO Jambi dalam pembangunan yang berkelanjutan, musyawarah Provinsi INKINDO dimulai dengan ditandainya pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Jambi. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi kegiatan Musprov INKINDO ini, yang mana dalam organisasinya terjadi demokrasi. Selain itu, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada INKINDO Jambi karena turut serta dalam pembangunan baik fisik maupun non-fisik. Ia berpesan dalam pemilihan ketua INKINDO ini, siapapun ketuanya nanti, harus dapat merangkul anggota dan dapat membangun Jambi mantap ke depannya. Akhirnya, atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, kami sampaikan apresiasi dalam tinggi-tingginya dan terima kasih atas kegiatan ini. Diiringi dengan sebuah harapan, tidak ada kata lain, mudah-mudahan dengan musyawarah ini akan melahirkan nanti pengurus-pengurus, ya walaupun yang lama atau yang baru itu bukan persoalan, tapi mudah-mudahan akan ada semangat peningkatan untuk eksistensi daripada INKINDO itu bersama-sama membangun Jambi. Rian Chan, CTV, melaporkan.